Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Suratul Baqarah ayat 153. Salat ini, ada orang salat tapi Allah tidak terima. Kira-kira kita sudah berapa tahun salat? Siapa yang sudah merasa salatnya sudah mantap? Semua punya masalah salat? Angkat tangan yang punya masalah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan." Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang salat 200 salat, artinya 40 hari berturut-turut, 40 hari bukan 40 salat, beda hadisnya. 40 salat pas umrah kan ada hadisnya 40. Jamaah Indonesia bilang 40, tahu 40? Maksudnya 40 salat 8 hari. Tapi kalau ini hadisnya beda. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Barang siapa yang salat selama 40 hari, 40 kali 5 waktu salat berapa? 200 berturut-turut, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. La tafutuhu takbiratul ihram. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Akan dapat dua kebebasan. Bebas dari munafik. Yang kedua, bebas dari neraka jahannam. Bapak ibu, demi Allah, demi Allah, demi Allah, orang munafik tidak bisa melaksanakan hal ini. Orang munafik, biarpun dia salat, Allah sudah jelaskan orang munafik pun salat, orang munafik baca Quran, orang munafik zikir. Tapi beda orang munafik sama orang mukmin apa? Orang munafik kalau salat, salatnya malas. Orang mukmin kalau salat, salatnya semangat dan cinta. Orang munafik berzikir tapi sedikit. Orang mukmin berzikir tapi banyak sekali, tidak ada batasnya. Itu beda. Oleh kerana itu Allah perintahkan saat memanggil dengan sifat iman, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Demi Allah, orang munafik tidak bisa banyak zikir. Orang munafik tidak bisa salat kecuali malas. Apalagi mau jaga takbirah pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda mau tahu diri, mau tahu diri mukmin atau munafik, periksa bagaimana respon anda dalam hal takbirah pertama. Kalau anda sudah termasuk selama ini, alhamdulillah, tidak pernah masbuk dan tidak pernah lewat takbirah ihram, alhamdulillah, jaga sampai akhir hayat. Kalau anda merasa ada kemacetan karena penyakitnya tinggal takbirah ihram, ada titik-titik hitam munafik dalam hati, segera perbaiki.
Kemunafikan tidak bisa diobati di rumah sakit. Tidak ada resep obat. Resep obat menghilangkan kemunafikan dalam hati adalah jaga salat dan takbirah ihram. Faham takbirah ihram tak? Jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Bermacam manusia lima dalam hal salat. Saya minta bapak ibu perhatiannya. Kira-kira kita di antara yang mana dalam lima golongan dalam hal salat? Yang pertama, orang salat tapi disiksa oleh Allah. Orang salat tapi disiksa, ternyata salatnya bukan melamatkan, malah salatnya membawa dia ke siksa Allah. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Suratul Ma'un. Surah 107 ayat 4 sama 5. Saya begitu membaca ayat ini, sebenarnya saya bersyukur walaupun ada rasa takut. Bersyukur kenapa? Karena di sini Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Iman beda, beda jauh. Kalau Allah bawakan fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, berarti kita semua termasuk saya masuk dalam ancaman ini. Maksudnya apa fi alladzina hum fi salatihim sahun? Yallalai dalam salat akan disiksa oleh Allah. Pertanyaan saya, kita lalai dalam salat enggak? Sering. Ini ibu-ibu bilang sering. Tapi alhamdulillah Allah tidak bawakan fi, karena Allah tahu manusia. Tapi Allah bawakan an salatihim. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tafsirnya ini. An, apa beda an sama fi itu? Ternyata kata beliau, alladzina hum an salatihim sa'un adalah salat orang munafik yang suka nunda-nunda salat. Begitu sudah mendekati habis waktu, dia kaget, ya Allah, mau habis waktunya, segera dan cepat ambil wudhu dan segera dan cepat selesai salatnya supaya tidak habis waktu. Intinya salat tanpa rasa apa-apa. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia sadari Allahu Akbar sama salam, di antaranya tidak ada, nol. Dan banyak yang seperti ini. Saya lihat banyak masuk ke masjid hampir jam 6, berarti sebentar lagi maghrib ya. Ternyata dia belum asar. Begitu dia masuk ke masjid, saya perhatiin, saya pikir pertama baik sangka, harus baik sangka. Begitu dia salat, saya sambil pandangan saya, ini salat apaan ini? Jalan-jalan lagi olahraga tapi salah tempat. Begitu dia salat, Allahu Akbar. Belum lama ya, belum lama sudah rukuk, sudah sujud. Begitu dia mau tahiyat pertama, saya fikir tahiyatul masjid.
dia bangun lagi salat dua rakaat, jadi teruskan empat baru salam, tidak lebih dari dua menit, empat rakaat. Habis itu dia angkat tangan, dan saya begitu dekatin, saya tegur beliau, maaf, nanti berdoa apa? Ya Allah, terimalah salat ana. Malu, kita malu sama Allah kalau kita punya salat seperti ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau anda belum bisa salat yang cocok bagi Allah, carilah Tuhan yang lain yang sesuai salat kita. Betul, betul kata Imam Ibn Al-Qayyim. Ini berkata Imam Qayyim 400-600 tahun lalu, dia ngomong seperti ini. Kalau anda belum bisa fantas salat yang fantas yang cocok bagi Allah, cubalah cari Tuhan lain yang cocok dengan salatnya. Ya, ya, kita salat sekarang tidak sesuai untuk Allah ini. Ini bukan untuk Allah. Itu yang dinamakan Rasulullah SAW, yang orang-orang yang bergerak dengan cepat untuk selesaikan salat karena takut habis waktu, itulah kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Na'udzubillah. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendapatkan pelajaran, kalau kita salat tepat waktu bersama imam, jamaah di masjid tenang. Saya pernah terjumus di dalam berjalanan, kemudian mepet pas asar, kemudian ada ceramah di satu tempat. Saya punya fikiran, udahlah kesana aja sekalian, nanti salat di sana. Dalam perjalanan, demi Allah Bapak Ibu, tidak tenang. Sampai ke tempat dan salat habis, saya selesai, memang sudah maghrib dekat, tapi begitu saya salat, saya sadar saya tidak salat. Baru sadar saya tidak salat, dan saya minta maaf, ya Allah, inilah salat saya seperti ini, saya tidak fantas menjadi hambamu ya Allah. Kalau memang salat kita seperti ini, tapi ternyata salat tepat waktu di masjid berjamaah, subhanallah, kita sepertinya mengangkat gunung yang besar di atas kepala kita, sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan menyelesaikan kewajiban kita terhadap Allah. Baru kita fantas berkata, ya Allah, terimalah doa dan salat kami. Sudah jelas yang pertama, orang salat tapi disiksa. Apa artinya fawailu lil musallin? Artinya, kalau di dalam bahasa Indonesia, artinya celaka bagi orang salat. Dalam bahasa Arab, wail, satu kampung di dalam neraka. Istilah lain, satu desa. Tahu desa? Satu kacamatan ya. Di dalam api neraka sendiri. Kepala kampungnya ada juga. Di sana ada kepala kampung, kepala desa. Fir'aun. Wakil kepala, Haman. Ada juga orang yang terkenal di sana, Qarun. Ini mereka ditempatkan di sana. Tempat itu khususan VIP. Untuk siapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka jahannam, yang saya kaget waktu saya membaca satu hadis, saya heran. Neraka jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari ancaman wail sendiri. Padahal wail di mana? Di dalam neraka. Panasnya
7 kali lipat daripada api neraka sendiri. Ini ruang VIP. Ini bagi orang salat yang sahun, yang sebagaimana saya jelasin sifatnya. Bapak ibu, bagaimana orang muslim tapi tidak salat? Kalau orang yang salat tapi salatnya ya selalu tidak tepat waktu, suka gabungkan tanpa alasan, sebentar mau habis ini masuk ke ini, ketiduran salat subuhnya tapi dia tetap jaga, ini sudah termasuk dalam ancaman ini. Bagaimana orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah. Yang kedua, orang salat tapi dihisab oleh Allah. Dia selamat dari ancaman fawailun lil musallin, tapi belum mantap salatnya, dihisab. Seperti apa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna wudunya, yang tidak menjaga rukun-rukunnya, yang tidak mempelajari wajib-wajibnya. Dia salat ikut-ikutan. Dan di dalam salat, kalau dia Allahu Akbar, hilang, tidak tahu kemana. Sebentar di mall, sebentar di rumah, sebentar di Tanah Abang, sebentar naik busway, sebentar bayanan umrah, sebentar inat masalah rumah tangga. Pokoknya kalau dia sudah Allah, sebelumnya tidak ada, santai aja, belum takbir kan, begitu dia Allahu Akbar, wish, udah masuk. Sepertinya dia lagi meeting dalam salat. Semua masalah dia mau selesaikan dalam salat. Belanja di Tanah Abang, urusin belanjaan istrinya, fikirin jemputan anaknya, semuanya dalam salat. Begitu dia selesai, ditanya, apa yang dibaca imam tadi? Hah? Imam ya? Sebenarnya saya sudah dengar bacaannya, tapi saya belum Quran hafal. Jadi ayatnya saya Quran, tapi saya tahu itu Quran. Ya memang Quran, masa dia mau baca? Ya jelas dia baca Quran, masa dia mau baca selain Quran? Tidak, maksud saya bertanya, Pak, Anda perhatiin bacaan imam apa? Sudah begini aja. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Bisa tahu enggak? Bisa ingat enggak? Satu ayat, satu apa saja. Sebenarnya saya jujur saja Ustaz, saya kurang hafal. Jadi saya sepertinya pernah mendengar ayat ini, pernah, tapi kok hilang gitu. Terus dia tanya kembali, "Maaf Ustaz, imam baca tadi apa?" Saya bilang rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rak'ah yang kedua Qul huwallahu ahad. Masa sih? Dia berpikir ayat ini dah dibaca. Memang terserah saja bapak ibu, ini hal hampir 90%, termasuk saya. Saya bicara jujur, kadang masuk salat Allahu Akbar, nggak tahu kemana. Nggak ada rasa sama sekali. Selesai salat, oleh karena itu berusaha jaga sunnah ba'diyah qabliyah, namanya sunnah rawatib. Mudah-mudahan dengan sunnah qabliyah ba'diyah Allah tutupi kekurangan itu di sunnah di salat wajib. Pertama Allah hisabkan salat wajib. Begitu malaikat beriksa, ya Allah, ini hambamu memang salat banyak, tapi banyak lubangnya, banyak bocor. Bagaimana ya Allah ini? Kata Allah, coba lihat, beriksa, ada sunnah-sunnah enggak? Diberiksa, duha, qabliyah, ba'diyah, salat malam, tahiyatul masjid, sunnah wudu, taubat, hajat, dan yang lain-lain.
Allah perintah malaikat, cuba periksa ada sunnah-sunnah enggak. Kata malaikat, ada ya Allah, banyak sunnah-sunnah ni. Udah, tutupi aja lubang-lubangnya. Ditutupin semua, jadi salat sempurna, masuk surga. Ada yang lain, Allah tanya, cuba periksa salat sunnah ni. Ya Allah, enggak ada. Berarti salatnya bagi dia apa? Celaka kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda belum bisa sempurna dalam salat wajib, jangan tinggalin salat sunnah. Banyak salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, masuk rumah, keluar rumah. Sebagaimana saya sudah jelasin berkali-kali, sunnah itu berbanyak semaksimal mungkin. Harun al-Rashid, salah satu khalifah, terkenal beliau setiap malam tidak kurang, di luar salat wajib tidak berkurang dari 100 rakaat. Di luar salat wajib tidak berkurang dari 100. Jadi jumlah salat sunnahnya semua hampir 100 rakaat. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu hanya terhitung Anda punya salat wajib saja. Sayang. Mudah-mudahan salat wajib sama sunnah. Harapan saya sesuai hadis Rasulullah dan sunnah-sunnah, Allah sempurnakan kekurangan kita dalam hal dan salat wajib. Tapi seperti ini, yang tidak sempurna wudu, yang tidak sempurna rukun dan wajib, akan dihisab oleh Allah mulai malam tahun baru. Kita harusnya muhasabah Bapak Ibu. Barang siapa yang suka muhasabah diri, akan Allah rinangkan hisabnya nanti di hari kiamat. Muhasabah bukan pas lagi ramai-ramai di masjid pas i'tikaf, tidak. Kalau bisa Anda setiap malam punya muhasabah di rumah. Begitu Anda mau tidur, tes, periksa. Begitu Anda sudah muhasabah, segera ambil wudu, salat 2 rakaat dan tidur. Kalau seandainya memang malam itu yang terakhir bagi kita di dunia ini, alhamdulillah sudah muhasabah dan sudah salat sebelum tidur. Insyaallah husnul khatimah. Apalagi kalau menjaga wudu pas tidur. Jadi tolong diperiksa soal salat kita. Yang ketiga, salatnya mampu menghapus dosa. Sekarang Bapak Ibu harus fahami dalam 3-5 golongan ini, tidak semua salat bisa dapat pahala. Harus fahami itu ya. Tidak semua salat Anda bisa dapat pahala. Tidak semua salat Anda bisa mendapatkan ampunan. Tidak semua salat Anda bisa dihisab, dan tidak semua salat Anda bisa disiksa. Jadi semua ada apa? Turutannya, bagaimana sistemnya? Yang disiksa sudah saya jelasin. Fawailun lil musallin. Yang dihisab oleh Allah sudah saya gambarkan. Orang yang dia berusaha jaga wudu, tapi begitu dia masuk salat, malaikat, saya pernah masuk masjid, di samping saya ada orang salat tahiyatul masjid ini. Allahu Akbar. Dia hampir-hampir sama saya. Allahu Akbar. Tapi dia suaranya agak kencang sedikit, jadi saya bisa dengar suaranya. Begitu dia habis Allahu Akbar, tahiyatul tayyibatul mubarakatul. Saya kaget. Habis itu dia lepasin tanahnya. Seperti ini, saya bilang, saya dalam hati saya pas lagi salat, alhamdulillah sudah sadar. Dia sudah sadar, pas takbirah ihram, dia lupa, dia lagi berdiri, dia fikir tahiyat. Dia mengganti doa iftitah, jadi tahiyat. Tapi ternyata Bapak Ibu, pernah satu hari terjadi sama saya peristiwa yang sama. Allahu Akbar.
تحيات الطيبات. Langsung pas saya ingat sudah selesai tahiyat sudah sambil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasul, baru saya ingat kalau orang itu yang tadi ternyata lebih baik, ingat cepatan tahiyatut thayyibat sudah baru ingat. Kalau saya sudah selesai tahiyat baru ingat, ternyata itu juga penaruhnya dosa. Barangkali saya ada salah sama istri saya, jadi begini salat saya begini. Tapi subhanallah, bahagia seorang yang bisa bunyi salat. Paling tidak ini yang ketiga, lewat salatnya bisa diampuni Allah dosanya. Seperti apa itu? Sempurna wudhunya, sempurna rukun-rukun dan wajib. Begitu dia masuk salat, dia sibuk dalam salat lawan hawa nafsu dan syaitan. Syaitan waswas dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, menggoda bermacam-macam. Sepertinya dia merasa, saya kuntut belum, batal wudhu belum. Banyak digoda oleh syaitan, tapi tetap dia berjuangkan. Tetap saya masih wudhu, masih jaga wudhu. Ini hanya waswas, ini bukan kuntut, bukan suara, bukan bau, bukan apa-apa. Teruskan, tapi hilang sebentar, datang sebentar, hilang sebentar, datang sebentar. Dalam perjuangan ini Allah tidak memberikan pahala salatnya karena belum sempurna, tapi Allah berikan ampunan karena dia berjuang. Berjuang apa? Lawan waswas, lawan syaitan, lawan hawa nafsu, lawan fikiran. Dan salah satu bapak ibu yang membantu anda bisa lawan waswas dan fikiran, pertama, saat anda merasa was-was, kerasin suara bacaannya yang cukup untuk didengar oleh telinga sendiri. Anda merasa sekarang was-was ya, merasa hilang salatnya, kemana gitu, langsung anda bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, kerasin suara dan rasakan dalam kalbu. Dan jangan biasakan diri setiap anda rasa was-was tutupi mata, jangan menjadi hal itu biasa. Nanti lama-lama tidak bisa khusyuk kecuali tutup mata. Dan Rasul melarang kita lagi salat menutupi mata. Yang kedua yang membantu kita bisa menghadirkan diri kita dalam salat, selain kerasin suara dalam bacaan, ganti-ganti ayat yang kita baca. Jangan qulhu mulu rak'ah pertama qulhu, rak'ah kedua qulhu, dan seterusnya qulhu sambil mati. Ini yang membuat kita apa? Tidak merasa nikmatnya salat, karena saat kita baca qulhu sebenarnya bukan kita yang baca, otak bawah sadar yang baca. Karena sering kita baca, otomatis sudah terekam di sini. Akhirnya dia keluar secara otomatis. Sudah faham? Jadi ganti, pas lagi salat anda rasa was-was, rakaat pertama ini ya, habis Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim, hafal dua ayat, Allahu Akbar. Di rakaat yang kedua lari ke mana gitu? Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasib. Bukan dalam satu rakaatnya, tapi maksud saya usahakan pindah-pindah setiap anda dalam satu rakaat. Misal rakaat pertama baca ayat tertentu, di rakaat yang kedua pindah ke ayat baru lagi yang anda hafal. Jangan hanya sepanjang hidupnya dan sepanjang salatnya qulhu qulhu qulhu, atau empat qul, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya syaitan yang sering goda kita, dia sudah hafal empat qul ini, sering kita baca. Akhirnya kita harap lewat bacaan bisa syaitan lari. Ana hafal itu, jangan dah bisa ana lari. Ya susah juga ini. Qul qul qul. Ini kan masalah. Tapi saya minta Bapak Ibu, coba mulai malam ini ya. Karena ada salat i'tikaf, salat malam ya. Tapi saya minta
sebelum anda ikut salat malam, cuba masing-masing salat dua rakaat. Dan apa yang saya sampaikan ini, cuba praktik. Cuba praktik. Insya Allah, dengan perjuangan anda akan semakin salatnya semakin baik, semakin bertingkat. Bapak ibu, anda jangan harap di satu malam bisa langsung jadi ke martabat yang pertama. Masih kita bahas ya. Ini kita masih, yang saya harapkan sementara ini golongan yang ketiga, lewat salat bisa diampuni Allah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau diampuni Allah, berarti dosa kita sepanjang hari diampuni Allah. Begitu kita salat diampuni. Tapi yang keempat, oh ini jauh lebih tinggi lagi. Orang salat tapi dapat pahala. Bapak ibu, kalau artinya semakin naik, semakin tinggi salatnya, berarti dapat pahala, otomatis diampuni juga kan? Semua kan di bawah, apapun yang di bawahnya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Siapa itu yang salat tapi bisa mendapatkan pahala salatnya? Artinya lewat salat dia benar-benar bisa merasakan nikmat salat. Yang sempurna wudu, sempurna rukun, sempurna wajib, begitu dia masuk salat, bunyi kekhusyuannya luar biasa. Ka'bah di depan, surga di kanan, neraka di kiri, malaikatul maut di belakang menunggu saya selesai salat agar dicabut nyawa. Bisa rasakan enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul mu'minun surah 23 dari ayat 1 sampai 11. Bapak ibu tolong tuliskan suratul mu'minun surah 23 dari 1 sampai 11. Itu yang kita harapkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di sini Allah jelaskan fi salatihim, beda sama an salatihim. Bapak ibu, yang tidak bisa di martabat yang keempat ini, ada satu yang bisa membantu anda semua, adalah doa. Kalau anda berduli, mau betul-betul menikmati khusyur dalam salat, anda berdoa kepada Allah. Ada seorang salih berkata, aku mujahada diri lawan waswas dan syaitan selama 20 tahun. Alhamdulillah habis itu saya berhasil menikmati khusyuk dalam salat selama 20 tahun kemudian. Berarti Bapak Ibu, jangan putus asa. Jangan anda baru sekali salat, ya Allah ternyata khusyuk susah juga. Tetap berjuang. Kalau memang tidak bisa mendapatkan martabat pahala, paling tidak diampuni Allah. Supaya kita keluar dari masjid lepas salat sudah suci dari dosa dan maksiat. Yang terakhir, yang kelima, orang salat tapi dengan salatnya dia termasuk orang terdekat kepada Allah. Lewat salat dia bisa merasakan diri sudah dekat sama Allah. Saya tidak bisa berkata hal ini sulit, tapi hal ini
hanya orang-orang yang benar-benar dibukakan oleh Allah hatinya yang bisa menikmati salat seindah itu. Orang salat namanya salat muqarrab, muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah lewat salatnya. Jadi benar-benar dia datang begitu mendengar azan. Bukan hanya mendengar azan, malah saya pernah membaca salah satu sejarah, salah satu ulama ahlus sunnah, di dalam biodata sejarah beliau, 70 tahun tidak pernah masuk masjid sesudah azan. Tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 70 tahun. Artinya apa? Dia mendengar azan di dalam, berarti 70 tahun dia jaga salat di masjid, sudah dia di masjid standby sebelum azan. Ini seperti mereka yang Allah kasih kelebihan posisi terdekat kepada Allah lewat salat. Inilah salat seperti salat mereka, tidak perlu doa. Begitu dia salat bunya masalah, assalamualaikum selesai salat, Allah selesaikan masalah. Begitu dia punya hutang ingin dilunaskan, begitu dia melarikan diri kepada salat, ya ayyuhalladzina amanu, dia membuktikan lewat salat yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ista'inu bis sabri was salat, begitu dia salam, lunas utangnya. Sampai sahabat Rasul kekurangan makanan di rumah, dia salat 2 rakaat, Allah isi rumahnya makanan. Salat seperti apa? Yang jelas bukan seperti salat kita. Yang jelas betul bukan seperti salat kita. Salat mereka begitu Allahu Akbar, mereka sudah merasakan dirinya di alam lain. Inilah salat mereka yang bisa tumbus sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan cahaya Allah di atas. Cahaya salat mereka langsung bisa sambung dengan cahaya Allah di langit yang ketujuh. Begitulah mereka merasakan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Begitulah mereka dipimpin oleh salatnya dalam kehidupannya. Murah rizki, tenang, sempurna iman, khusyuk, nikmat, mulia akhlak, kemana saja dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kembali kepada apa? Supaya kita bisa mendapatkan salat seperti ini, harus kita bisa membiasakan diri segala sesuatu kita kembali kepada salat. Lagi sakit hati, sebelum anda cerita sama siapa-siapa, lagi sakit hati, atau tuliskan statusnya di dalam BB. Aku lagi stres. Ana baca dalam BB saya ada 498 yang ikut dalam grup BB saya. Saya hampir lebih dari separuh dari mereka statusnya aneh-aneh. Ada yang saya lagi galau, saya lagi stres. Kalau ditanya apa masalahnya, tidak ada. Tidak ada yang mau nikah sama saya. Itu jadi masalah. Banyak hutang. Tapi ternyata kalau kita periksa masalah itu, rata-rata masalah itu yang muncul itu gara-gara tangan kita, bukan karena Allah. Semua gara-gara tangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum anda punya prinsip seperti ini, di BBM-nya, di HP-nya, di apa laptopnya atau apa, mempunyai kata-kata yang tidak sesuai bersama Allah, lebih baik segera ambil air wudu dan salat. Bunya masalah utan, segera ambil air wudu dan salat. Sebelum anda cerita sama manusia dengan harapan dibantu oleh manusia, ceritalah sama Allah, baru akan Allah bukakan hati manusia memberikan pertolongan. Anda yang belum nikah, salat. Anda yang lagi sakit, salat.
Anda yang merasa tertutup berjalanannya, salat. Kunci membuka bumi dan langit, salat. Ista'inu. Allah di sini memerintahkan minta tolong lewat salat. Ista'inu bis sabri was salat. Orang istri dan suami yang sudah lama menikah sampai saat ini belum memiliki keturunan, salat. Sebelum Anda berikhtiar berobat sana sini, salat. Bapa ibu, salat itu segala. Salat itu kita buka pintu Allah langsung tanpa protokol. Kita berbicara sama Allah langsung, konek sama Allah, kontak sama Allah kita langsung. Ini Allah yang maha baik. Ada seorang ibu kemarin SMS panjang lebar, curhat sambil nangis, dan dia minta, saya mau telefon Syekh. Saya balas, mau telefon apa? Mau curhat. Sudah saya baca SMS-nya. Saya sendiri sudah ikut habis baca SMS-nya, ikut juga pusing kepala. Tapi ibu dah usah telefon. Ibu itu curhat sambil dia menjelasin keadaannya. Syekh, sambil saya SMS ini lagi nangis. Sambil di sini dia, sambil saya bisa terbayang seorang ibu yang lagi curhat, terbayang kondisinya, dia lagi duduk sambil nangis-nangis. Dia sudah jelasin, saya lagi nangis ini. Hampir mau nangis darah, bukan air mata lagi. Begini SMS-nya. Saya bilang, subhanallah, saya manusia biasa bisa terharu. Saya manusia biasa ikut pusing. Saya manusia biasa ingin bantu. Bu, saya balas SMS-nya. Curhat tidak beda jauh. Sama dengan curhat ini. Sambil saya bisa nangis, curhat sama Allah sana. Jauh Allah lebih baik. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan saya menceritakan satu. Ada seorang guru saya menceritakan peristiwa terjadi di depan mata guru saya. Dia masuk Masjidul Haram waktu umrah. Bertemu di hadapan Ka'bah ada seorang dari Yaman berdoa kepada Allah. Tapi yang menarik perhatian guru saya, tertarik perhatian dengan cara doa orang itu. Nangis, tangannya bancung sampai ke atas sana. Seolah-olah dia mau megang langitnya. Saking betul-betul lagi butuh dan perlu. Berdoa tak ada habisnya. Orang kesana kemari tak ada perhatian, hanya fokusnya ke doa. Guru saya melihat keadaan ini, ini kayaknya ada sesuatu ini. Saya duduk di belakang perhatiin. Doa terus sambil sepanjang waktu tak berhenti-berhenti, dan nangisnya sambil didengar oleh guru saya doanya orang itu. Ya Allah, saya tidak akan berhenti berdoa dan tidak akan keluar dari Masjidul Haram ini sambil engkau kabulkan. Ini sekarang selesai masalah saya. Betul-betul dia sudah lemparkan diri. Ya Allah, saya tidak bisa kemana-mana dan saya tidak mau dan tidak akan keluar dari masjid ini dan saya tidak akan turunkan tangan saya sambil engkau kabulkan. Terus sambil nangisnya, guru saya melihat, ini doanya kayaknya butuh banget ini. Betul-betul lagi stres. Ini masalahnya. Ternyata bapak ibu, hikmah dari cobaan dan ujian, pas kita lagi di puncaknya stres, ya, pas doanya bagaimana? Pas doa bagaimana? Biasa aja atau luar biasa? Allah senang ya, luar biasa tu. Allah senang. Ternyata hamba ini keluar doa yang tulus dan ikhlas pas cubaan. Dah kasih cubaan, kasih supaya doa keluar ini. Ternyata hikmah daripada cubaan, Allah mengeluarkan doa yang ikhlas. Ternyata pas dia doa, ada seorang guru saya ini cerita. Dia bilang ada seorang lewat. Begitu lewat, balik lagi. Melihat orang itu lagi berdoa, dia masukin tangannya dalam gantung bajunya.
Terus lembar, ada uang banyak dilembari. Guru saya perhatiin ada uang banyak, tapi ini orang masih berdoa, sudah lupa segala, hanya fikirannya kepada Allah. Subhanallah, sekian lama Allah sudah memberikan dia buas, dia turunkan doa. Begitu dia turunkan tangannya ke bawah, terasa ada apa ini? Uang. Langsung nangis dan doa lagi. Dia tidak berhenti berdoa sambil ada kedengaran azan. Guru saya perhatiin, begitu dia bangun mau bergerak mau ke mana, langsung kata guru saya, ini ada ilmunya ini. Hati langsung dimegang sama dia. Mau ke mana ini? Sini, saya mau belajar sama antum. Ada apa sih? Ada masalah. Terus saya berdoa terus sama. Sudah Allah kasih hajatmu 3 kali lipat? Dikasih 3 kali lipat. Bapak ibu, demi Allah, tidak ada yang lebih baik sama dari Allah. Cuman kita belum bisa berdoa. Masalah sama kita, bukan masalah sama Allah. Allah memiliki dunia dan segala isinya, semuanya milik Allah. Allah bisa dengan kekuasaannya dan perintah kun fayakun, semuanya manusia datang memberikan pertolongan. Semua manusia dan makhluk akan tuntut untuk membantu kita. Ini Allah. Jamaah sekalian, harus kita sadar, kita berhubungan sama Allah, salat karena Allah, bermunajat kepada Allah, bertawakkul ala Allah. Harus kita tahu Allah maha baik, Allah maha kasih sayang, Allah maha adil. Allah lebih kasih sayang daripada ibu kepada anaknya. Apakah anda terbayang bagaimana rasa kasih sayangnya ibu kepada anak? Terbayang enggak? Tidak akan dia mampu istirahat, belum istirahat anaknya. Belum dia mampu tenang, kalau belum tenang anaknya. Belum dia bisa merasa kenyang, kalau belum kenyang anaknya. Dia belum rasa nyaman, kalau belum nyaman anaknya. Begitulah perjuangan ibu untuk anak. Ini semua tanda kasih sayangnya ibu kepada anak. Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak kasih sayang kepada hamba dari ibu kepada anak. Cuman kita mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa berdoa. Oleh karena itu, lewat salat yang kelima ini yang terakhir, menjadi orang terdekat kepada Allah lewat salat. Siapa itu mereka? Dia bukan hanya sempurna wudu, bukan sempurna rukun dan wajib, bukan mulia khusyuknya, dia sudah lebih dari batas khusyuk. Dia begitu salat, dia bisa merasakan kehadirat Allah di depan mata.